badannya. Pemeriksaan kualiti telur akan dibuat dari masa ke semasa untuk menentukan kadar pemakanan yang diberikan kepada induk mencukupi atau tidak. Berpandukan kepada saiz dan warna kulit telur, peternak akan dapat mengetahui kadar pemakanan yang diberi kepada induk mencukupi atau tidak. Sekiranya didapati telur tidak subur, tambahan kadar protein dalam makanan akan ditambah sebagai bentuk alimentasi.